Neodata asli, peserta Indonesian Idol Season 12. Novia Situmeang. Memiliki nama lengkap Novia Situmeang. Nama panggungnya Novia. Novia Situmeang merupakan kontestan asal Sinikalang, Sumatera Utara. Dirinya lahir tanggal 12 November tahun 1999. Novia Situmeang kini telah berusia 23 tahun. Berzodiak Scorpio bersio kelinci. Novia Situmeang beragama Kristen. Dirinya merupakan mahasiswi di Universitas Negeri Medan jurusan pendidikan seni musik. Novia Situmeang berprofesi sebagai mahasiswi dan penyanyi. Akun Instagramnya, @novia_tumeang. Akun TikToknya, @novia_tumeang. Nabila Taqiyah. Memiliki nama lengkap Nabila Taqiyah. Nama panggungnya Nabila. Dirinya merupakan kontestan asal Banda Aceh. Nabila Taqiyah lahir tanggal 21 November tahun 2005. Dirinya kini telah berusia 17 tahun. Berzodiak Scorpio bersio ayam. Nabila Taqiyah beragama Islam. Dirinya merupakan seorang pelajar sekolah menengah atas. Nabila Taqiyah berprofesi sebagai pelajar, penyanyi dan konten kreator. Akun Instagramnya, @nabilataqiyah. Akun TikToknya, @nabilataqiyah_. Rosalina Samosir. Memiliki nama lengkap Rosalina Samosir. Nama panggungnya Ocha Samosir. Dirinya merupakan kontestan asal Medan, Sumatera Utara. Rosalina Samosir lahir tanggal 30 Mei tahun 1999. Dirinya kini telah berusia 23 tahun. Berzodiak Gemini bersio kelinci. Rosalina Samosir beragama Kristen. Dirinya merupakan mahasiswi lulusan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Rosalina Samosir berprofesi sebagai guru vokal dan penyanyi. Akun Instagramnya, @rosalina.samosir. Akun TikToknya, @rosalina.samosir. Raisa Sharla. Memiliki nama lengkap Raisa Sharla Martiza. Nama panggungnya Sharla Mas. Dirinya merupakan kontestan asal Samarinda, Kalimantan Timur. Raisa Sharla lahir tanggal 22 Januari tahun 2004. Dirinya kini telah berusia 19 tahun. Berzodiak Capricorn bersio monyet. Raisa Sharla beragama Islam. Dirinya merupakan seorang pelajar di SMA Negeri 1 Tenggarong. Raisa Sharla berprofesi sebagai aktris, penyanyi dan presenter. Akun Instagramnya, @sharla.mas. Akun TikToknya, @sharla.mas. Nyoman Paul. Memiliki nama lengkap Nyoman Paul Fernando Aro. Nama panggungnya Nyoman Paul. Dirinya merupakan kontestan asal Bali. Nyoman Paul lahir tanggal 23 Juni tahun 2001. Dirinya kini telah berusia 21 tahun. Berzodiak Gemini bersio ular. Nyoman Paul beragama Hindu. Dirinya berprofesi sebagai pemain sepak bola dan penyanyi. Akun Instagramnya, @manpaularo. Akun TikToknya, @manpaularo. Anggis Devaki. Memiliki nama lengkap Pandey Putu Namaya Anggis Devaki. Nama panggungnya Anggis Devaki. Dirinya merupakan kontestan asal Bali. Anggis Devaki lahir tanggal 28 November tahun 2002. Dirinya kini telah berusia 20 tahun. Berzodiak Scorpio bersio kuda. Anggis Devaki beragama Hindu. Anggis Devaki merupakan mahasiswi di Universitas Singapore Institute of Management. Dirinya berprofesi sebagai mahasiswi dan penyanyi. Akun Instagramnya, @anggisdevaki. Akun TikToknya, @anggisanggis. Daniel Pratama. Memiliki nama lengkap Daniel Jose Pratama. Nama panggungnya Jose Pratama. Dirinya merupakan kontestan asal Bangka Belitung. Daniel Pratama lahir tanggal 23 Oktober tahun 1999. Dirinya kini telah berusia 23 tahun. Berzodiak Libra bersio kelinci. Daniel Pratama beragama Islam. Dirinya berprofesi sebagai karyawan swasta dan penyanyi. Akun Instagramnya, @danielpratama_99. Akun TikToknya, @danielpratama_. Nail Autor. Memiliki nama lengkap Nail Autor.
Nama panggungnya Neil. Dirinya merupakan kontestan asal Bandung, Jawa Barat. Neil Autor lahir di tahun 1995. Dirinya kini telah berusia 27 tahun. Bersio tikus. Neil Autor beragama Islam. Dirinya merupakan lulusan Universitas Langlang Buana. Neil Autor berprofesi sebagai musisi. Akun Instagramnya, @neilautor_. Akun TikToknya, @ini_nail_. Rahman Sadli. Memiliki nama lengkap Rahman Sadli. Nama panggungnya Aman. Dirinya merupakan kontestan asal Ambon, Maluku. Rahman Sadli lahir di tahun 1997. Dirinya kini telah berusia 25 tahun. Bersio harimau. Rahman Sadli beragama Islam. Dirinya berprofesi sebagai penyanyi. Akun Instagramnya, @rahmanswry. Akun TikToknya, @amanwry. Alfredo Fernando. Memiliki nama lengkap Alfredo Fernando John Pomilatan. Nama panggungnya Alfredo Fernando. Dirinya merupakan kontestan asal Bekasi, Jawa Barat. Alfredo Fernando lahir di tahun 2004. Dirinya kini telah berusia 18 tahun. Bersio ayam. Alfredo Fernando beragama Kristen. Dirinya merupakan seorang mahasiswa. Alfredo Fernando berprofesi sebagai mahasiswa dan penyanyi. Akun Instagramnya, @alfredofrndo. Akun TikToknya, @alfredofrndo. Diman Laitupa. Memiliki nama lengkap Dimansyah Laitupa. Nama panggungnya Diman Laitupa. Dirinya merupakan kontestan asal Ambon, Maluku. Diman Laitupa lahir di tahun 1998. Dirinya kini telah berusia 24 tahun. Bersio harimau. Diman Laitupa beragama Islam. Dirinya berprofesi sebagai penyanyi. Akun Instagramnya, @dimansyahlaitupa. Akun TikToknya, @dimanlaitupa. Roni Parulian. Memiliki nama lengkap Roni Parulian Nainggolan. Nama panggungnya Roni Parulian. Dirinya merupakan kontestan asal Jakarta. Roni Parulian lahir di tahun 2001. Dirinya kini telah berusia 21 tahun. Bersio kuda. Roni Parulian beragama Kristen. Dirinya berprofesi sebagai musisi. Akun Instagramnya, @roniparulian_. Abdul Aziz. Memiliki nama lengkap Abdul Aziz Ahmad. Nama panggungnya Abdul Aziz. Dirinya merupakan kontestan asal Sukabumi, Jawa Barat. Abdul Aziz lahir di tahun 2005. Dirinya kini telah berusia 17 tahun. Bersio anjing. Abdul Aziz beragama Islam. Dirinya merupakan seorang pelajar sekolah menengah atas. Abdul Aziz berprofesi sebagai pelajar. Akun Instagramnya, @abdulazizahmad12. Akun TikToknya, @abdulazizahmad12. Salma Salsabila. Memiliki nama lengkap Salma Salsabil Aliyah. Nama panggungnya Salma Salsabila. Dirinya merupakan kontestan asal Probolinggo, Jawa Timur. Salma Salsabila lahir di tahun 2002. Dirinya kini telah berusia 20 tahun. Bersio kuda. Salma Salsabila beragama Islam. Dirinya merupakan mahasiswi di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Salma Salsabila berprofesi sebagai mahasiswi. Akun Instagramnya, @salmasalsabil12. Akun TikToknya, @slmlyyh12. Rahel Hutauruk. Memiliki nama lengkap Rahel Olivia Hutauruk. Nama panggungnya Rahel Hutauruk. Dirinya merupakan kontestan asal Jakarta. Rahel Hutauruk lahir di tahun 2006. Dirinya kini telah berusia 16 tahun. Bersio anjing. Rahel Hutauruk beragama Kristen. Dirinya merupakan seorang pelajar di SMA Marsudirini, Bekasi. Rahel Hutauruk berprofesi sebagai pelajar dan penyanyi. Akun Instagramnya, @rahel.olivia26. Terima kasih sudah menonton video kami. Matur suwun.